Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Vlog Berita. Oke teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Pantas Saja Ogah Terima Puput Nastiti Depi. Putri Ahok dan Veronica Tan geleng kepala saat tahu hal ini soal ibu sambungnya, nggak pernah terpikir. Nama Ahok dan Puput Nastiti Depi memang sudah tidak asing lagi bagi Anda. Pasangan satu ini memang kerap menjadi buah bibir. Puput sendiri merupakan mantan ajudan dari mantan istri BTP, Veronica Tan. Pernikahan mereka pun terus menjadi perbincangan lantaran BTP memperlakukan Puput dengan spesial. Namun, pernikahan Ahok dan Puput ini ternyata tak disetujui oleh dua buah hatinya hasil dari pernikahannya dengan Veronica Tan. Mereka disebut dendam sampai kerap beri komentar pedas soal Puput. Kira-kira jawaban pedas apa yang dilontarkan buah hati Ahok? Dilansir dari fem.grid.id, kebenaran pernikahan keduanya pun diungkap oleh anak BTP Nicolasean saat ditemui Grid.id di kawasan Pacific Place, Jakarta Selatan pada Jumat 5 Juni 2019 lalu. Nicolasean mengaku turut bahagia atas pernikahan sang ayah dan mengungkapkan bahwa dirinya selalu mendukung apapun yang membuat ayahnya bahagia. Namun, sifat berbeda justru ditunjukkan dua anak Ahok yang lain. Nicolasean juga menerima kehadiran Puput Nastiti Depi sebagai ibu sambungnya. Kendati demikian, hubungan antara Nicolasean dan ibu sambungnya tersebut belum terbilang akrab. Nicolasean mengaku jarang bertemu dan berbincang langsung dengan Puput Nastiti Depi. Selain itu, Sean, BTP sendiri masih memiliki dua anak lagi dari Veronica Tan, yakni Natania dan Daud. Namun kedua anak bungsu BTP itu memang jarang menanggapi kehidupan pribadi sang ayah. Bahkan beberapa kali di unggahan Instagram Natania sempat dianggap menyindir Puput yang berstatus sebagai istri baru ayahnya. BTP pun tak menyangkal hal itu dan menceritakan kalau dua anak bungsunya itu belum bisa menerima Puput. Hal tersebut dikatakan BTP di kanal YouTube miliknya Panggil Saya BTP dalam vlog yang diunggah pada Kamis 18 Juni 2019 lalu. Pria yang akrab disapa Ahok ini mengaku lebih sering melakukan komunikasi dengan Natania dan Daud melalui video call. Minggu depan, saya doakan dua anak saya yang lain, Natania dan Daud. Dia telepon video call sekarang sangat gampang, tapi saya lebih suka memang ketemu langsung, kadang-kadang kita ngomong, kata Ahok. Dia, anak BTP, belum menerima istri saya. Dulu mereka akrab, pulang dari luar negeri ngasih, mereka suka bercanda, ungkap Ahok. Ia lantas mengungkapkan bagaimana sang anak masih belum bisa menerima Puput Nastiti Depi sebagai ibu sambung mereka. Saya kan gak pernah terpikir dia jadi istri papa, ujar BTP, menirukan anaknya. Saya juga gak pernah berpikir juga, yaitulah hubungan dengan anak seperti itu, imbuhnya. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.